Omido for the beat. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, nama saya Khairul Johari bin Muhammad Dini. Dulu saya seorang jururawat lah. Saya bekerja sebagai jururawat lelaki di Hospital Universiti Kebangsaan Malaysia selama hampir 12 tahun. Kemudian saya berhenti dan kemudian saya bertukar profesi lah jadi seorang pengajar usahawan. Okay, ini isteri saya. Isteri saya Nuriana Nazmi. Saya Nuriana Nazmi binti Muhammad Nazir. Saya sebagai seorang jururawat rumah sepenuh masa. Semuanya bermula daripada anak pertama saya lah. Jadi daripada anak pertama tu diorang dia suka pergi ke zoo. Bila dia suka pergi ke zoo, jadi kat situlah timbulnya diorang minat pada haiwan. Kemudian macam biasalah budak-budak diorang suka minta haiwan bawa balik rumah. And then sebabkan kekerapan kita orang pergi ke zoo, jadi disebabkan saya sibuk, jadi kemudian saya ambil satu keputusan untuk saya beli haiwan-haiwan untuk saya letak dekat rumah untuk jadi permainan diorang lah. Semua haiwan lah ada dekat rumah akhirnya. Selain daripada tu, minat saya dari kecil juga lah pun memang sebab minat pada haiwan juga sebenarnya. Lebih kurang sama je sebab saya pun memang dari dulu memang suka haiwan. Memang ada bela haiwan kecil-kecil kan. Tapi sejak kahwin dengan dia, haiwan rare lah pula. Kita ada banyak jenis haiwan lah. Selain daripada buaya, soft-fronted caiman, kita ada juga itik belibis, kita ada Victoria crown pigeon, kita ada Siamese fireback, kita ada burung makar, burung African grey, kita ada kura-kura, alligator snapping turtle, dan banyak lagi haiwan lah. Dan haiwan-haiwan ni semuanya adalah haiwan yang dilindungi lah. Jadi untuk haiwan ni memang kita orang kena ada lesen daripada perhilitan. Minat lebih kecil sebenarnya datangnya daripada sebenarnya lah, kalau tanya saya minat saya sebenarnya memang dari kecil minat buaya. Sebab saya daripada kecil kita orang dibesarkan lah, saya rasa kita yang sebaya dengan saya lah yang umur dalam 35 ke 40, kita orang dibesarkan dengan dulu cerita rancangan Crocodile Hunter, Steve Irwin. Jadi dekat situlah sebenarnya minat saya daripada kecil untuk memelihara reptile sebenarnya. And then tapi bayangkan lah waktu kecil dulu mungkin dia tak terdedahkan dengan hidupan liar, iaitu kita boleh bela ke apa kan. Jadi bila kita membesar, saya buat research kat mana kita nak dapatkan haiwan tu, maknanya dengan prosedur yang sah untuk kita bela. Dan akhirnya bila saya dah bekerja, alhamdulillah saya dah dapat semua impian saya tu lah sebenarnya. Okey, untuk buaya saya ni adalah jenis dari spesies soft-fronted caiman yang berasal daripada Amerika Utara. Buaya ni saya beli daripada penjual haiwan yang berdaftar dengan perhilitan. Untuk lesen simpan dia, kalau tak salah saya, RM20 saja setahun untuk satu ekor. Untuk saiz dia adalah, saiz maksimum dia adalah sekitar 8 ke 10 kaki maksimum. Dan dia punya purata kandungan hayat dia adalah sekitar 40 ke 60 tahun lah untuk captive-nya jenis. Okey, sebenarnya haiwan saya tak ada rutin sangat tau. Untuk reptile ni dia paling mudah sekali sebab reptile dia makan seminggu sekali je sebenarnya. Untuk reptile lah kan, tak kisahlah biawak ke, kura-kura ke, buaya ke, dia makan seminggu sekali. Jadi dia tak ada penjagaan yang spesifik. Dulu waktu saya minat pada haiwan, kita tak tahu prosedur yang sah untuk pelihara haiwan tau. Kita membayangkan lah, saya rasa dekat luar sana pun sama macam saya lah, kita membayangkan untuk nak pelihara haiwan ni sebenarnya susah. Sebenarnya tak susah sebenarnya. Dulu saya bayangkan kita kena buat kertas kerja, kita kena mohon sana mohon sini. Sebenarnya tak ada semua tu sebenarnya. Benda yang paling mudah adalah kita beli haiwan daripada penjual haiwan yang berdaftar dengan perhilitan. Sebab bila kita beli pada penjual pendaftar yang perhilitan, kita dapat resit belian, pergi pada perhilitan, kita tukar pada resit simpan. Itu sahaja. Untuk lesen pula purata average lah sekitar RM10 hingga RM20 setahun. Okey, sebenarnya untuk haiwan-haiwan saya, mungkin ramai yang tak percaya sebenarnya kos untuk keseluruhan haiwan saya sebenarnya untuk sebulan tu mungkin kosnya tak sampai RM200 ke RM300 sebenarnya. Sebab sebagai contoh, buaya saya dia makan seminggu sekali dan benda yang dia makan tu pun saya ambil daripada kedai-kedai Aceh lah. Sebagai contoh ayam, kepala ayam, saya ambil kaki ayam untuk bagi makan. Kemudian contoh pada unggas-unggas saya ni, kebanyakannya saya ambil daripada kilang roti lah. Kilang roti dia akan bagi roti cuma yang mana dah nak expired tu, saya ambil untuk bagi dia makan. Sama juga untuk ayam-ayam saya, sama juga macam haiwan-haiwan yang makan sayur. Pergi kedai Aceh, kebanyakan memang diorang akan bagi sayur free lah, yang mana sayur yang bukan rosak tapi sayur yang diorang dah tak guna lagi dah. Jadi boleh kata totally haiwan saya ni sebenarnya zero cost jugalah sebenarnya. Tapi kalau anda kata keluarkan duit pun sekitar RM100 ke RM200 saja sebulan.
Sebenarnya saya ada impian. Impian saya sangat besar dan saya minta semua orang doakan saya lah. Impian saya daripada kenyataan. Impian saya adalah untuk saya buka zoo percuma dekat Kuala Kangsar. Yang mana insyaAllah nanti bila saya dah buka zoo, saya akan buka secara umum lah yang mana semua orang boleh datang. Dan dekat sana nanti insyaAllah kita akan letak semua haiwan-haiwan yang saya ada dan mungkin kita akan tambah lagi haiwan nanti untuk kita buka dan kita beri pendidikan kepada kanak-kanak kita di masa hadapan nanti supaya mengenali haiwan, sayangi haiwan, cintai haiwan.